Kawan-kawan, kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengatasi black screen jika settingan seperti biasa yang banyak dibuat tutorialnya di YouTube, namun tidak mampu untuk mengatasinya. Kali ini kita akan memakai tahapan yang lebih ekstrim, yaitu klik sebelah kanan pada tombol start pada desktop komputer atau laptop Anda, pilih device manager, kemudian klik dua pada display adapter ini, kan ini dual VGA, jadi kita pilih salah satunya untuk dinonaktifkan. Saya pilih di sini NVDF untuk kita aktifkan. Ini udah saya nonaktifkan dengan tanda ini, tandanya ini udah nonaktif. Atau kita klik sebelah kanan sini, bacanya enable, berarti ini nonaktif. Kalau disable berarti itu aktif. Setelah itu baru kita close. Cara ajaib, langsung tampilannya seperti yang kita inginkan. Baikkan kawan, semoga tipsnya bermanfaat bagi kalian semua. Sampai jumpa pada video selanjutnya.